Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata beliau tidak mahu digital ekonomi memberi kesan dan membuka jurang lebih lebar antara bandar dan luar bandar seperti kesilapan di beberapa buah negara dunia. Dalam hal ini, beberapa inisiatif terhadap golongan B40 dan pertengahan perlu diperkuatkan selain memberi pendedahan secukupnya supaya mereka dapat memanfaatkan limpahan ekonomi digital dalam pekerjaan rutin mereka. Anwar ditanya bagaimana DNA23 berupaya mengurangkan jurang pendapatan antara penduduk luar bandar dan bandar. Saya sangat terkesan dengan hal ini kerana saya tidak mahu mengulangi kesilapan di beberapa negara lain di mana penguasaan teknologi digital ini telah menyebabkan kesenjangan di antara golongan kaya dan miskin. Oleh demikian, beberapa inisiatif sekarang dilakukan oleh kelompok bawah B40 ini ataupun pertengahan harus diberi dukungan supaya mereka dapat pendedahan yang cukup. Keduanya, bila kita sebut tentang kesenjangan, kita bicara tentang penternak, peraih, peladang ya, dan nelayan. Dan kita ada cara, maksudnya nelayan jual di pantai setelah menangkap ikan di Tanjung Karang atau Kuala Selangor dengan harga pasaran di Kuala Lumpur. Kita boleh terima sedikit perbezaan, tapi perbezaan itu keterlaluan tingginya. Dengan maklumat yang ada dan kemudahan yang ada, kita boleh dorong sebahagian orang mungkin beli dan dengan sedemikian boleh meningkatkan pendapatannya.